Komandan pasukan ke samping barisan. Kerjakan. Upacara peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-71 tingkat Provinsi Jawa Barat dilaksanakan di halaman Gedung Sate Bandung pada Sabtu 3 Desember 2016. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar selaku Inspektur Upacara berharap peringatan ini dapat semakin menguatkan komitmen untuk terus memberikan pelayanan dalam percepatan pergerakan ekonomi di seluruh wilayah di Jawa Barat. Deddy Mizwar mengatakan Jawa Barat yang berpenduduk terbesar di Indonesia dan sebagai daerah penyangga ibu kota tanpa adanya pembangunan infrastruktur yang cepat maka kemiskinanlah yang akan terjadi. Saat ini Pemprov Jawa Barat tengah menggenjot beberapa pembangunan infrastruktur. Untuk mempercepat pembangunan tersebut, dirinya berharap pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merevisi RT/RW, terutama untuk proyek-proyek strategis nasional. PUPR yang telah dinikmati seluruh penduduk Republik Indonesia. Hasil-hasil pembangunan bidang infrastruktur telah mendapatkan. Dalam peringatan Hari Bakti PU ke-71 ini, Pemprov Jawa Barat juga memberikan penghargaan kepada lembaga dan individu yang berprestasi dan berdedikasi tinggi dalam bidang kepeuan. Soalannya adalah bagaimana merevisi RT/RW. Makanya kita juga minta dalam PP-nya khusus itu, kalaupun ditambah satu pasal, bahwa gubernur, bupati, dan wali kota diberikan kewenangan untuk merevisi secara parsial. Dari Bandung, Jabar Prof. mewartakan.